الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله بجميع نعمات الله سبحانه وتعالى Pertama dan utama sekali kita memanjatkan syukur kita kepada Allah dapat kita berkumpul di tempat yang bahagia ini untuk meneruskan pengajian pada malam ini. Kita berdoa mudah-mudahan dengan barakah pengajian ini Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa zahir dan batin, dan Allah mengabulkan segala hajat, hajat kita di dunia dan hajat di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada segala bala, daripada segala wabah, daripada segala musibah, daripada segala kesusahan dan azab di dunia dan akhir. Dan Allah membukakan bagi kita pintu kefahaman dalam agama, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah dapat kita mengamalkan apa yang kita telah mempelajari dan dapat kita menyampaikan kepada yang lain. Dan mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam husnul khatimah dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab dakwah utama kita masih membicarakan berkenaan dengan kelebihan kesabaran atas bala yang menimpa. Jadi kita masih membicarakan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang perkara tersebut. Jadi insyaAllah memandangkan masa pun agak singkat, kita mengambil sedikit barakah insyaAllah daripada kitab Da'atul Tama sebelum masuk kepada kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 179. Dalam sebuah sabdanya yang lain bermaksud, jika Allah Ta'ala mencintai seseorang hamba itu dan dia mahu membersihkannya dari segala macam dosanya, maka ditimpakan ke atasnya bermacam-macam bala serta dicurahkan kepadanya berbagai-bagai bencana. Dan apabila sang hamba itu memohonnya dengan berkata, "Wahai Tuhanku," dia pun menjawab, Saya duhai hambaku, tiada sesuatu pun yang engkau pohonkan kepadaku kini melainkan akan aku berikannya kepadamu. Sama ada aku menyegerakan permintaanmu itu di dunia ataupun aku akan menyimpankannya nanti untukmu di akhirat. Ini adalah daripada perkara yang kita lihat ramai ini daripada ulama-ulama tasawuf membicarakan tentang perkara ini, iaitu apabila Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada hamba-Nya. Apabila Allah sayang ini kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengujinya dengan mengenakan kepadanya perkara-perkara yang tidak disukai olehnya. Ini adalah daripada tanda kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang hamba, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mahu hamba ini ingat kepada Allah. Allah mahu ini hamba-hamba ini untuk kembali kepadanya, untuk bergiat dalam ibadatnya, untuk mengingatinya, untuk melaksanakan perintah. Jadi ini adalah daripada tanda kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang hamba. Tetapi bagaimana kita nak mengetahui sama ada ujian-ujian ini adalah di atas kecintaan Allah kepada kita ataupun di azab bagi kita? Caranya adalah dengan kita lihat kepada amalan kita. Kalau kita mendapati kita ada istiqamah dalam amal, kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita melaksanakan perintah-perintahnya, kita meninggalkan dosa-dosa yang besar, kita tidak melakukan dosa-dosa yang besar, kita tidak menzalimi orang lain sebagai misal, dan kita cuba sedaya upaya melaksanakan sunnah-sunnah Nabi dan sebagainya, dan kita dikenakan dari ujian yang berat ataupun musibah, maka ini tandanya Allah sayang kepada kita. Maka ujian ini adalah ujian yang mana Allah nak menaikkan
martabat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah daripada cara untuk kita nak memahami hikmah di sebalik musibah ataupun ujian yang berlaku. Boleh faham insyaAllah ya? Ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Kita nak faham ini perkara ini. Jadi sekali lagi ya, daripada tanda Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada seorang hamba, Allah Subhanahu Wa Taala mengenakan kepadanya musibah. Pada zahirnya musibah, kesusahan sebagai misal, ataupun tiba-tiba dia merasa stres, ataupun tiba-tiba dia merasa risau, ataupun tiba-tiba dia merasa ketakutan misalnya, ataupun tiba-tiba dia mendapati ada kesusahan dalam keluarganya, dalam kewangannya misalnya, berlaku yang penyakit ataupun datang yang sakit dan sebagainya. Ini adalah daripada tanda apabila Allah Subhanahu Wa Taala sayang ini kepada hamba ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui hamba ini akan bersabar. Hamba ini ada kekuatan untuk dia bersabar ini atas musibah yang mendatang ini. Maka ini adalah daripada cara Allah Subhanahu Wa Taala dia menaikkan darjat yang ini hamba ini. Ini adalah daripada cara Allah cinta kepada hamba. Dan bagaimana musibah yang mendatang ini dan kesusahan yang mendatang sebenarnya pada hakikatnya adalah daripada sebab hamba ini dapat mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun mungkin dia tidak lihat pahalanya di dunia, dia hidup yang misalnya dalam keadaan susah sampai dia meninggal dunia, tetapi nanti di akhirat akan diperlihatkan yang kepadanya manfaat yang daripada kesabarannya yang terhadap ini ujian-ujian yang diberikan ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah daripada cara Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah bagi manusia. Sebagian manusia Allah memberikan hidayah dengan ujian. Sebagian manusia Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah dengan ujian. Sebab tanpa ujian mungkin dia lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah mengujinya dengan kesusahan. Maka kesusahan itu pada hakikatnya adalah baik baginya. Ini adalah daripada cara yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada hamba-Nya. Itu sebab dalam ayat surah Al-Baqarah ini Allah mengatakan wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira kepada mereka yang bersabar. Apa Allah mengatakan? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Akhirnya Allah mengatakan mereka adalah manusia-manusia yang diberikan hidayah. Diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini disebabkan mereka memahami hakikat ini dan mereka bersabar dan mengharapkan pahala dan anugerah ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiap-tiap kesusahan itu mendatangkan pahala yang besar. Tiap-tiap ini kesusahan itu menjadi sebab dosa-dosa diampunkan. Tiap-tiap kesusahan menjadi sebab dinaikkan darjat, menjadi sebab dia dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berada yang ini pada zaman ini kita lihat manusia diuji dengan macam-macam ujian di zaman sekarang. Dengan wabak yang ini yang menular sekarang ini, dengan masalah COVID dan selepas itu masalah pekerjaan dan kewangan, masalah persekolahan ini anak-anak ini dan sebagainya. Kita lihat yang ini orang Islam dan hatta orang yang bukan Islam menghadapi yang ini banyak yang ini masalah yang ini yang baru yang belum ini dihadapi yang ini sebelum ini. Tetapi kita umat Islam sentiasa kita nak kena mengingatkan diri kita akan Allah, baru insyaAllah Taala kita akan mendapat ini jalan keluar daripada masalah yang kita berada di dalamnya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia yang menguji, dia yang menurunkan dan dia yang memberikan kelepasan daripada segala masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ini Allah mengatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka orang yang bertakwa kepada Allah ini dia akan mendapatkan makhraj. Makhraj ini maksudnya jalan keluar daripada segala kesusahan. Maka ini adalah pegangan kita ini umat Islam, seperti mana ini Al-Quran ini mengajarkan kepada kita akan perkara ini. Sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita di kalangan al-muttaqin, di kalangan mereka-mereka yang bertakwa, mereka-mereka yang melaksanakan perintah Allah zahir dan batin dan meninggalkan segala larangannya dan mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam setiap yang jejak langkahnya,
Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia, selamatkan kita di akhirat, dan memberikan kepada kita kesabaran apabila diuji ataupun apabila yang turun musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara manusia-manusia yang diberikan taufik ini dan hidayah, yang diberikan kecintaan ini oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaallah kita akan masuk ini kepada kitab ini seterusnya. Ini paragraf ini sahaja masya-Allah memerlukan kita untuk merenungkan makna. Apa yang disebutkan oleh Imam Al-Haddad ini satu paragraf, tetapi nak mengamalkan dia, nak faham itu satu perkara. Kita nak kena dulu, kita nak renungkan dulu masalah ini. Dia bukan perkara yang mudah yang ini untuk difahami. Mungkin kita nak kena merenungkan lagi apa yang ini yang beliau membicarakan dan bagaimana kita nak mengamalkan. Itu lagi susah. Nak faham ini lebih mudah daripada mengamalkan. Jadi mengamalkan ini lagi susah daripada yang memahami. Tetapi sebelum kita mengamalkan, kita ada faham dulu. Sebab kalau kita beramal ini tanpa faham pun masalah juga. Kita tak ke mana. Jadi kita nak kena faham ini perkara ini, baru insyaAllah ini kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada kita taufik dapat ini kita mengamalkannya dan melaksanakannya. Amin.